Ayu tuh waktu pacaran dulu di mana sih? Dulu kan satu SMP, kita di SMP 4 Depok ya. Oh. Jadi ketemu. Oh, Ayu waktu ketua. Itu memang sekolah apa memang pas lagi jualan bakwan? Dagang nasi uduk. Dia mana ya? Satu kelas kamu. Soalnya satu kelas. Dulu ketua OSIS. Oh, iya. SMP Negeri 5. Pinter tuh ya. Iya. Terus? Odoynya demet, Odoy. Iya, Doy. Namanya Rinaldi. Rinaldi. Okay. Ayu Nardi enggak? Bukan. Koyung-yung. Okay. Kalau Ayu yang lu kenal dulu tuh kayak gimana sih? Ayu sih dari dulu udah rajin ya, sering nyanyi. Pokoknya kalau ada acara-acara sekolah. Sisa kan dia, jadi dia pasti langsung. Pasti nyelipin Ayu gitu. Iya. Kalau tiap acara udah Ayu yang nyanyi gitu. Kebetulan kalau emang setiap ada acara, kalau Ayu nyanyi pasti heboh deh. Lagunya apaan kalau boleh tahu? Lagunya dulu lagu-lagu Inul deh kalau gak salah. Oh, lagu Inul. Tiap lagu dah. Terus? Gitu. Nih foto zaman dulu ya? Itu lu Doy? Bukan. Todoy mah dulu waktu SMP-nya ganteng tahu. Ya, sekarang gak, juga. Sekarang enggak, maksudnya juga. Apa? Sekarang luntur. Luntur kemakan zaman. Oh. Ih, gue cakep banget. Mau dong ini fotonya. Cakep. Tapi macam-macam kayak sekolahan lo angker ya, Yuli. Ya. Enggak, ini mah enggak. Terus berapa lama? Bang Odey, pacarannya berapa lama sama Ayu? Kayaknya nggak nyampe setahun kali ya. Nggak sampai setahun. Siapa yang minta putus? Pacaran ke rumah tangga nggak lama. Kalau kalau misalnya yang lo cerita ada pacaran sehari itu siapa, Ay? Pacaran sehari? Oh ada. Ada waktu gua. Oh udah lama itu. Cuma nggak, yang minta putus siapa waktu itu? Yang minta putus ibunya, bukan Ayunya. Oh, ibunya? Ibunya. Gara-gara dia mau pergi, mau pindah. Gue dibikin nangis-nangis. Iya lu ngerjain sabar, gua. Sabar. Kayak Dilan ceritanya pindah kota. Lu tau gak, gue sampe nangis-nangis when dia bilang, ah, iya aku mau pindah sekolahnya. Gue nangis-nangis, gue kejar kelenger deh when. Ya Allah. Gue sedih banget. Karena kan gue pertama kali pacaran ya sama Rinaldi. Iya. Gitu. Jadi lagi seru-seru, maksudnya lagi seneng-senengnya pacaran gitu waktu pacarannya juga gandengan tangan gitu loh. Bercanda doi. Jadi waktu SMP pacaran namanya Rinaldi. Rinaldi. Kok sama? Oke, kita juga kedatangan orang yang berharga buat Ayu TV. Aduh, alamat. Siapa lagi nih, Pak? Langsung kita panggil, ini dia. Orang yang paling berharga buat Ayu Ting Ting, Ayah dan Siva. Geser lu Gun, geser Gun, geser biar muat. Di rumah keluarga, gak ada masalah. Iya maksudnya geser biar muat. Gue pikir tamunya lagi lu Gil, gue bilang ini siapa, gue pikir lu. Oke, Siva, ini gimana sih ucapan dari... Dari si, ucapan abang di sini aja udah gak apa-apa. Ucapan dari abang buat Ayu apa? Buat Teteh? Abang. Enggak, kamu. Dari Siva. Buat Ayu. Ya semoga Teteh sehat selalu, panjang umur, terus doa yang terpenting semoga cepat dapat jodoh. Siva, sekarang Ayu Ting Ting ada IO ya? Hah? IO? Bikin IO ya kalian? Kok bikin IO? Kok bikin IO? Bisa bikin jadwal nggak bentrok gitu. Aduh.